Halo guys, kali ini saya akan membagikan prediksi untuk jenis kelamin sama andrao ya. Kenapa prediksi belum fix? Kenapa? Karena ini adalah teori kebanyakan ya. Karena ini adalah teori kebanyakan, jadi saya bilangnya prediksi ya. Yang hampir ketepatannya 75% ke atas ya guys. Dimulai dari ikan yang ini guys. Ya. Fin dorsal ekor ini enggak terlalu lebar ya guys. Itu prediksinya female atau betina. Dan kepalanya runcing, lihat ini. Pipinya enggak tembem gitu. Itu juga termasuk ciri-cirinya ya, ini adalah betina. Terus kalau dari lubang anal, menurut ilmu kebanyakan di bagian sini, bagian anal itu lubangnya satu ya guys ya. Ini untuk yang female atau betina ya guys ya. Jadi kepala runcing, fin dorsalnya nggak terlalu tinggi, dan lubang analnya satu. Ingat, itu adalah female. Ini adalah prediksi ya guys ya. Lihat dari atas seperti ini ya. Terus yang itu saya bahas yang male. Sini dong. Yang ini. Nih guys. Untuk yang male atau jantan ya guys. Untuk yang jantan, pertama kepalanya tuh besar. Di bagian pipi itu kembung atau ada tembemnya lah. Lihat. Jika dilihat dari atas seperti ini guys. Lihat. Ya kan? Oval, cenderung seperti bulat. Terus yang kedua, dorsal fin itu tinggi atau gondrong. Ya guys, lihat perbandingannya dengan yang itu. Terus yang ketiga, di bagian anal, jika Anda lihat perhatikan baik-baik, dengan cara diangkat dipakai jaring gitu, lubangnya itu dua titik atau dua lubang sejajar gitu, kecil-kecil. Jadi itulah yang menjadi acuan atau prediksi untuk jenis kelamin pada jana andrao. Ya guys ya, jadi seperti itu. Karena kemarin juga banyak ada yang request, "Kak, bedain jana andrao jantan dan betina tuh gimana?" gitu. Jadi itu adalah tadi ya, ingat baik-baik, female, ini prediksi ya guys ya. Female itu kepalanya lancip atau V, jantan kepalanya oval atau cenderung U. Terus yang kedua, fin atau dorsal untuk yang betina itu lebih pendek atau enggak terlalu gondrong. Untuk yang male atau jantan itu gondrong. Dan untuk segi anal guys, untuk yang female itu satu doang, agak besar gitu. Terus yang untuk yang male atau jantan itu dua titik, kecil-kecil gitu ya guys ya. Lihat guys. Dan jika disatukan jadinya seperti ini guys. Oke ya, semoga Anda paham dan mudah-mudahan dari petunjuk saya Anda bisa membreeding atau mengembangkan jana andrao untuk semakin banyak di Indonesia. Oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.